Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Puas Hati bekas madu Mira Liana menang ke kes Nusyus. Ini cerita penuh. Bekas madu kepada pelakon Mira Liana iaitu Adibah Abdul Muttalib akhirnya mampu menarik lafaz lega apabila tuntutan Nusyus dibuat oleh bekas suami Roslan Osman ditolak di mahkamah. Peguam mewakili Adibah iaitu Muhammad Junid Ramli memaklumkan Hakim Syari'i Abdul Fattah Kamarudin membuat keputusan itu selepas prosiding di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pagi Khamis. Alhamdulillah memihak pada Adibah, maknanya sabitan Nusyus oleh pihak plaintif ditolak. Bila sudah ditolak, ini membuktikan Adibah bukan isteri derhaka seperti didakwa plaintif, katanya ketika dihubungi M-Star. Nusyus membawa maksud seorang isteri itu ingkar terhadap perintah suami. Dalam pada itu, Adibah bersyukur menerima keputusan itu kerana secara tidak langsung membuktikan dia tidak pernah derhaka terhadap bekas suami. Alhamdulillah terbukti saya tidak Nusyus, Hakim kata, sebab tiada usaha daripada pihak plaintif untuk isu kembali taat. Itu yang saya ingat. Semoga Allah pemudahkan semua tuntutan saya selepas ini sebab saya yakin berada di pihak yang benar. Saya cuma mahu tuntut hak saya, tiada niat nak malukan sesiapa, katanya. Berpuas hati menerima keputusan mahkamah itu, Adibah berkata dia kini mahu memberikan fokus kepada dua kes lain iaitu tuntutan nafkah dan kes hadanah. Sangat gembira dan puas hati dengan keputusan hakim. Selepas ini saya boleh move on dan fokus pada tuntutan lain yang belum selesai iaitu hadanah dan tuntutan nafkah. Dengan pengumuman keputusan mahkamah ini, saya harap tanggapan masyarakat terhadap saya berbeza dan nama saya juga sudah bersih daripada dakwaan tersebut, ujarnya. Untuk rekod, Adibah 51 dan Roslan mendirikan rumah tangga pada 3 Jun 1995 dan hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata. Mereka bagaimanapun berpisah pada 3 Ogos tahun lalu dengan talak satu. Roslan bernikah dengan pelakon Mira pada 25 Julai 2020 dan dikurniakan seorang cahaya mata perempuan yang lahir pada Mei 2021. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.